di Desa Tanjung Sari, Penangkaran Lebah Madu. Nanti mau ngicip-ngicipin madu bisa di sini. Jadi semuanya. Madunya nanti kita foto pakai lebah ya, aman kok. Ada kita makan lebah ini. Mungkin bapak ibu sering lihat lebah seperti ini ya, ini gak asing. Lebah ini sering hidup di atap-atap rumah kita ya, di lubang-lubang pohon. Nah ini memang banyak di budidayakan di kawasan sebelah selatan ini, ada perbukitan Tora ya. Ini banyak dibudidayakan lebah seperti ini karena di atas menara ini banyak tanaman yang menghasilkan madu. Nah, tanamannya ya seperti apa? Seperti yang ada di sini, mungkin di sekitaran rumah bapak banyak pohon seperti ini, namanya pohon kaliandra. Jadi kaliandra ini kelebihannya luar biasa, ini setiap hari mekar tanpa mengenal musim. Si lebah ini baru mengisi proses madunya seperti ini. Madunya nanti untuk mengambil madu ini membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu udah full penuh bisa diambil madunya. Nah selain madu biasa, sering lebah ini membawa seperti tepung-tepung. Itu adalah sering disebut dengan bipolen. Bipolen sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita, apalagi buat anak-anak. Nah jadi ini lebah ini kan ada garis-garisnya ya. Ini adalah lebah pekerjanya yang mencari madu ya. Nah ratu lebah, biasanya lebah ratu lebah ini sering memasuki lubang kosong untuk bertelur. Jadi untuk mencarinya juga perlu waktu lama. Tetapi bedanya hampir sama dengan lebah pejantan. Nah ini lebah pejantan ini nggak punya sengatan sama sekali, diambil bisa. Ya jadi ratu ini hampir sama seperti ini, cuma bedanya perutnya aja. Hampir ya, perutnya lebih gemuk. Ada saya foto apa yang ini? Boleh, yuk silakan. Kita foto pegang lebah seperti ini ya. Ya boleh. Rapopo. Ayo sini mas, sini mas. Ayo sini lo. Oh rapopo. Paling jadi dulu. Itu paling ngaku. Ayo. Ambil tunjuk bareng-bareng caranya. Ambil tunjuk pak, ekspresinya takut ya, ekspresi takut sama lebah ya. Lihat sini. Nah, oke, 1, 2, tahan. 1, 2. Ayo, bareng dulu, bareng. Oke. Ya, Kak Alexa, mau ikut enggak apa-apa. Nah, lihat kamera semuanya. Kamera, Cak. Kakak. Ganti. 1. Aku enggak mau. Ah, ditunjuk aja. Paling namanya tuh tolo. Ini masih di tubung lebah. Itu namanya tolo. Tolo lebih malunya nanti. Iya, karena ada kandungan bipolennya. Bipolennya itu kongsari juga. Madunya 75% dari bunga kaliandra. Kalau yang ini multiflora, ini dari berbagai jenis bunga. Jadi ada macam-macam bunga. Kamu mau madu biasa?
dua kilo. Sama dua kilo ini. Iya. Ini sama, cuma ini ada kandungan dupolnya. Dupolnya itu makanan utama Ratu Leba, nutrisinya paling tinggi. Jadi ini bisa mengobati asam lambung atau asam urat. Ini bagusnya mana kolesterol yang sama dupol. Aku cuma dua asli itu loh, yang asli cuma dua. Oke, warna kuning. Warna kuning. Kamu juga mau? Beli ya? Beli yang 12 lima belas lima. Yang apa yang hitam? Original Madura. Untuk berita. Tadi udah hitam bisa apa tuh? Di sini aja. Beda nih? Tidak ada di kolam. Yang bagus mana ada di kolam?